dapetin dari kita beli scarf itu. Jadi memang kayak misalnya scarf-scarf itu sekarang ini kan saya desain aja, desain sendiri, desain cetar ya. Iya. Jadi memang pengennya ibu-ibu di Bandung kan digelis-gelis oleh ya. Amin. Jadi nanti kalau saya misalnya ada wacana pengajian Albi sama pengajian Maju Living dijadiin satu aja kan, jadi seru. Oke, lihat kamera dulu. 1 2 1 2 3 1 2 3, boleh dihitung kan? Aman semua. Ya, alhamdulillah rabbil alamin ya. Rini Jumarnis, Ketua Pengajian Maju Living Barokallah Bandung. Senang sekali bisa mengadakan acara di sini. Di sini tuh acaranya ada kita dapat motivator dari Kang Heri, terus juga bisa berbagi kasih dengan anak-anak yatim, ada juga anak-anak yang tunanetra, terus juga bisa bersilaturahmi di sini. Senang banget sih, bahagia aku punya banyak teman di Bandung tuh, jadi bisa nambah silaturahmi juga, apalagi di pengajian Maju Living Barokallah ini ada lintas profesi, jadi ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha batik, ada yang ibu notaris, ada yang lawyer, ada yang banker, terus jadi semuanya jadi satu. Dan alhamdulillah gitu, kalau dulu kan kita kongko-kongko gak bermanfaat, tapi kalau ini kita kongko-kongko, kita selalu memberikan yang kumpulan yang bermanfaat.